Mau tahu apa aja yang ada di tas kecil aku ini ya? Oke. Ada dompet. Gak perlu dilihat kan dompetnya. Terus ada bedak. Ada lipstick. Ada permen. Hampir gak selalu sih, cuman hampir-hampir selalu aku bawa. Cuman gak selalu banget. Terus apa lagi ya? Challenge. Apalagi terus apa ya, kartu-kartu gitu deh, kartu-kartu. Terus kadang aku suka simpen aksesoris kayak misalnya anting, soalnya ini hal-hal kecil yang kadang-kadang suka kelupaan aku bawa. Terus aku selalu bawa jepit, aku bawa karet kecil karena aku orangnya gerahan. Dan untuk berapa tahun ini akhirnya aku memanjangkan rambut, jadi kemana-mana pakai aku kuncir terus. Terus ATM selalu lah ya, charger aku selalu bawa. Terus mungkin yang orang-orang sekitar aku pasti tahu, aku selalu bawa ini nih. Mana ya? Ya. Aku selalu bawa doa. Buku ini selalu aku bawa dari zaman aku diajak pencarian bakat. Jadi sebenarnya itu udah lama banget, itu udah sangat-sangat apa ya? Udah sangat kok ada ATM aku di sini. Udah sangat lumayan kotor karena selalu aku bawa. Jadi kalau misalnya aku ganti tas, pasti biasanya aku utamain ini dulu, ini dompet itu deh. Karena sebenarnya ini juga nggak selalu cuman aku bawa aja, tapi selalu aku doain. Nggak tau, ngerasa lebih tenang aja, bukan satu apa ya, kayak wah kalau nggak bawa berarti akan hari buruk. Nggak juga sih, maksud aku itu lebih kayak untuk nenangin aku. Jadi kalau misalnya aku tiba-tiba aku lagi, aku tuh masih suka nervous banget kalau main nyanyi. Jadi biasanya aku selalu doa dulu, terus bukan biasanya sih, selalu kalau doa ya. Cuman kadang-kadang ada beberapa show yang wah ini besar banget nih show-nya, ini penting banget nih show ini gitu. Misalnya siapa yang nonton, atau aku akan nyanyi untuk acara apa, biasanya itu penting banget. Dan aku biasanya punya waktu sendiri yang benar-benar gak ada orang, gak ada siapapun. Aku nyari tempat yang terpojok untuk berdoa. Dan biasanya aku selalu ngerasa lebih tenang, lebih lega. Ya sebenarnya itu cuma buat menenangin aku, buat meyakinkan aku bahwa semua kan baik-baik aja bersama Tuhan. Terus aku selalu bawa ini juga, ini buat temennya doa. Aku selalu bawa rosario. Ada kesannya rosario ini aku dikasih waktu aku pelayanan di Manado di acara Indonesian Youth Day 2016 tahun ini. Kemarin aku baru dikasih rosario ini. Aku seneng banget karena warnanya juga lucu. Ada ungu, ada birunya, kayak warna-warna galaksi gitu. Jadi aku suka banget dan thank you banget. Karena kemarin juga di bulan Maria aku berhasil sebulan novena sala Maria. Jadi sangat membantu sekali. Terima kasih. Terus apa lagi ya? Udah sih itu aja. Terus ada recehan. Recehan, terus ada KTP, KTP sih. Sebenarnya aku bukan orang yang selalu pakai dompet. Cuman karena ada salah satu sahabat aku yang kasih aku dompet, dan untuk menghargai, jadi aku pakai. Padahal sebenarnya aku selalu taruh uang-uang aku itu di buku doa. Karena aku mikirnya gini, kalau seandainya ada orang yang mau ngambil duit aku di tas, itu bisa siapapun. Harusnya lebih segan aja sih kalau aku taruhnya di dalam buku doa gitu. Karena aku benar-benar bukan orang yang selalu kemana-mana pakai dompet, karena aku selalu apa ya, punya ketakutan dompet itu bisa hilang. Jadi aku kayak takut aja, dan mungkin males sih, lebih ke males. Jadi kalau ada uang aku taruh di, aku selipin langsung di tas, jadi lebih gampang. Jadi kayak misalnya ada uang, misalnya 10 ribuan, 20 ribuan, 50 ribuan, sampai yang 100-an, lebih gampang aku ngambilnya. Jadi kalau gitu cepet-cepet, apa misalnya lagi makan-makan gitu-gitu, lebih cepet keluarinnya. Itu deh, apalagi ya? Gak ada sih.
lunch bedak, lipstick, udah itu aja. Dah, gitu deh. Ini warna favorit aku.